Semua hadir ya. Bagus. Hari ini kita akan belajar matematika tentang lingkaran. Ya. Terus, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Dibuat. Jam dinding ya. Ya lagi. Toples. Apa? Toples. Toples. Ya. Berikutnya ya. Kancing baju. Ya. Itu benda-benda yang berbentuk lingkaran. Contohnya adalah jam. Oh. Ya. Oke. Sudah mengerti apa di sini? Ya. Lalu lanjut. Berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Nah. Titiknya yang mana? Titik tertentu yang dimaksud disebut titik pusat lingkaran. Ya. Selanjutnya, salah satu cara membuktikan titik pusat lingkaran. Kita buat dulu ini sepanjang ini sampai. Menggunakan garis lurus. Oke. Garis lurus yang menghubungkan titik O dan A disebut dengan jari-jari dan ditulis OA. Baik, bisa dimengerti sampai di sini? Bisa. Garis lurus adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik sebarang pada lengkungan pada lingkaran. Ya, garis busur adalah luas garis yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Oke, kita lanjut. Baik, setiap kelompok tempat kerja ini berbeda-beda. Tugas kalian adalah membuatnya dan mempresentasikannya nanti. Ya. Setiap kelompok bisa diwakilkan oleh satu orang saja. Ada dua orang boleh, tiga orang boleh, dan empat orang boleh. Pensil boleh. Buat. Kita harus mengomentari ya. Apakah pekerjaan dari kelompok 1 sudah benar atau salah? Oke, silakan kelompok 1 buat pekerjaannya langsung di papan. Dan
Dan kita lanjut ke diameter. Diameter dari lingkaran ini adalah A dan B. Busur dari Perhatikan semuanya, perhatikan ya.